pada saat mengeluarkan air kecil merasa kesakitan. Langsung ibu korban bertanya kepada korban bahwa korban telah dicabuli oleh orang tua kandungnya. Setelah kami menerima laporan, kami melakukan penyelidikan di seputaran TKP, termasuk saksi-saksi daripada korban maupun pelapor. Kita ambil keterangan, ternyata ditunjukkan dengan hasil visum benar bahwa tersangka melakukan pencabulan atau persetubuhan anak kandungnya sendiri.